Bisa-bisa juga. Iya, bisa siap. Namun kita tetap bersama dengan jenazah Om Kekasih boleh tiba dengan selamat. Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Monsinyur untuk mengantar kita dalam doa sekaligus mohon berkat. Semoga keluarga tetap diberi kekuatan, ketabahan dalam menghadapi duka cita itu. Bapak, Ibu, seluruh keluarga yang berduka, mari sebagai orang-orang yang beriman, kita mengangkat doa kepada Tuhan Sang Penguasa Kehidupan dan sumber serta asal kehidupan kita manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Sang Pencipta, Sang sumber dan tujuan kehidupan kami manusia, Engkau menciptakan kami manusia, Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Kehidupan kami dalam menapaki sejarah di dunia ini, kami tahu akhirnya akan berakhir. Tetapi akhir itu tidaklah berarti segala-galanya hilang lenyap. Tetapi dalam iman kami, kami percaya kehidupan hanyalah peralihan ke sebuah kehidupan yang lebih sejati. Batas ruang dan waktu, sebuah kehidupan yang kami kenal sebagai kehidupan abadi,
dan kehidupan bersama dengan Engkau adalah kehidupan yang berbahagia. Putramu Yesus Kristus telah memberi jaminan dengan memegang teguh pengharapan yang diberikan oleh Putramu Yesus Kristus kepada kami ini. Kami menapaki kehidupan di dunia ini dengan harapan bahwa kendati untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih sejati di dalam Engkau sendiri. Ini kakek, ayah, saudara kami ini telah mendahului kami perpisahan yang definitif, di mana kami tahu orang yang kami kasihi tidak pernah akan kembali lagi seperti sedia kala. Dan karena itu, kematian bagi kami manusia merupakan pukulan yang menyedihkan, yang membuat perkabungan, yang membuat kesedihan di antara kami. Tetapi Tuhan, kami manusia yang percaya kepada-Mu, kami tahu Engkau telah memanggil ayah, kakek, saudara, karena beriman kepada Putramu Yesus Kristus yang telah memberi jaminan bahwa kehidupan kami yang diakhiri oleh kematian akan justru beralih kepada kebangkitan, dijamin oleh Putramu Yesus Kristus yang juga mati tetapi kemudian bangkit dan masuk ke dalam kemuliaan abadi di surga, di rumahmu yang abadi. Kami percaya Yesus telah berjalan menuju rumah Bapa, dan Engkau akan menerimanya. Jenazahnya tiba dengan selamat. Kami mengangkat puji dan syukur kepada-Mu karena penyertaan-Mu sepanjang perjalanan dari Makassar sampai di rumahnya di sini. Kami bersyukur kepada-Mu karena perlindungan. Walaupun dalam keadaan berduka, kami juga percaya bahwa arwahnya telah menerima ke dalam kemuliaan abadi di rumah-Mu. Dan sesungguhnya kami sadar bahwa kami juga akan mengalami hal yang sama, hal yang tidak takut akan mati, tetapi mati dalam nama Kristus Putramu adalah mati untuk beralih kepada kehidupan yang lebih sejahtera. Hidup kami tidak akan percuma, bahwa hidup kami akan Kau terima ke dalam kebahagiaan abadi di rumah-Mu. Kami berdoa, moga-moga seluruh keluarga yang berduka, yang ditinggalkan, dan kami semua yang ditinggalkan, Kau beri kekuatan, Kau beri penghiburan, bahwa hidup ini hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan lewat kematian, masuk ke dalam kehidupan abadi di rumah-Mu. Kami berdoa, moga-moga acara-acara selanjutnya, sebagaimana Engkau telah mendampingi dan menyertai sepanjang perjalanan dari Makassar sampai di sini, juga kami percaya Engkau akan menyertai upacara-upacara, acara-acara selanjutnya Mu sendiri. Karena kami percaya Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami setiap saat sampai akhir zaman, sebagaimana telah dijanjikan oleh Putramu Yesus Kristus sebelum tiba dengan selamat di tempat ini. Oleh karena itu, ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, perkenankanlah kami
dengan penuh harapan bahwa Engkau telah menerima saudara kami ke dalam kebahagiaan abadi, dan bahwa Engkau akan meneguhkan, memberi kekuatan iman dan penghiburan kepada seluruh keluarga dan kepada kami semua. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, perkenankan kami sebagai anak-anak-Mu menyapa Engkau sekali lagi dengan doa yang telah diajarkan oleh Putra-Mu Yesus Kristus kepada kami. Bapa, Engkau sebagai Bapa, dan karena itu kami adalah anak-anak-Mu yang tidak pernah Engkau akan lupakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, kami bangga memiliki seorang ibu yang tidak pernah akan melupakan mendoakan kami. Doakanlah semoga putramu ini diterima ke dalam kebahagiaan abadi di rumah Bapa. Doakanlah supaya seluruh keluarga diberi kekuatan dan penghiburan iman yang dibutuhkan. Salam Maria, penuh rahmat kami, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Saudara terkasih Frans Gala, semoga Engkau diterima ke dalam kebahagiaan abadi di rumah Bapa yang Engkau percayai selama hidupmu, dan semoga Engkau menjadi pendoa bagi keluarga, bagi kami semua, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.